Masol ekor 28. Yang ori hutan ya. Ori hutan. Oke okay, ya teman-teman, sekarang kita lanjut pantau yang ada di gudang. Gudang burung Pasar Burung Pramuka, daerah Jakarta Timur. Pokoknya saya selalu buat sahabat kita Nusantara, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Assalamualaikum Mas Karim. Waalaikumsalam Bos. Ya, di mana stok yang di gudang nih Mas? Nah, untuk stok yang di gudang yang ready ada mulai-mulai pastel gacoran ya. Oke. Okay. Ada yang ekor 18, 17, ada 20, 22, 23, dan ada yang klewer Bos. Ada yang klewer. Klewer. Ya, ekor 28. Oh, ekor 28. 28, ya. Itu masih pastel banget, masih muda banget dan masih manjang. Oke, okay, siap. Harga variasi ya. Ya. Beda-beda. Oke. Okay. Nah, untuk harga yang termurah ada yang harga 1,5 dan 1,6 ya. Iya. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Okay. Nah, bisa dipanggil satu. Dan untuk yang lain masih ada cicak rowo. Ya. Cicak rowo gacoran. Oke. Okay. Cicak rowo hutan. Oh, cicak rowo hutan, ready. Cicak rowo hutan pasangan juga ada ya. Ya. Yang minat cicak rowo hutan. Oke. Okay. Langsung telepon. Ya. Untuk Foxy juga ada bosku, Ngongkong gacoran, ngongkong pasangan. Okay. Dan untuk yang terbaru ada jalak Eropa juga ada bosku. Jalak Eropa. Jalak Eropa yang warnanya mengkilap ya. Oke. Okay. Indah banget. Ya. Masih ada juga hijau gacoran, juga hijau Banyuwangi juga ada, biu jadi sampai biu remaja rawatan juga ada. Ready. Oke, okay, entar kita spill satu per satu. Bisa entar kita lihat satu. Ya, satu. Info kirim-kirim. Info kirim-kirim bisa bosku ya, enggak bisa merapat bisa langsung telepon, bisa kita kirim bosku ya. Ya. Untuk wilayah Jakarta, Jabodetabek kita bisa CU-an. Oke. Okay. Bayar di tempat, caranya ya. Gampang banget tinggal Sherlock. Lihat dia ongkirnya cocok langsung dikirim nih kayak gini Pak Satria ya. Nih mau ngirim nih. Pak Satria udah mau meluncur nih. Guys, gas ya. Mas Karim Mancen Oye. Mancen Oye. Tangerang guys. Oh, kirim Tangerang. Oke. Ini posisinya di mana nih Mas? Ini posisinya kita di gudang Bos ya. Kalau kios kita ada di burung Pasar Burung Pramuka okay. Lantai dasar ya. Paling timur kios Karim. Oke. Okay. Nah, untuk yang di gudang. Untuk yang di gudang posisinya di sebelah pasar. Di sebelah pasar, dekat sama pasar. Yang mau merapat ke sini bisa langsung ke kios dulu, okay. Ke pasar dulu, ya. Antar kita menuju ke gudang. Okay, cuma siap. 20 meter dari Pasar Burung Pramuka. Iya, dekat dari pasar. Untuk yang luar kota bosku ya, kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera bosku yang minat bisa langsung telepon. Ya. Bisa dikirim ya. Bisa dikirim, sistemnya okay. Untuk yang luar kota travel dulu baru barang kita kirim, pokoknya okay. Kita amanah dan tanggung jawab. Bosku. Amanah dan tanggung jawab. Oke, siap. Kita lanjut pantau aja, Mas. Oke, Bos. Langsung kita pantau burungnya. Oke, siap. Makan cak rowo. Cak rowo, Bosku. Ya, ini cak rowo dewasa gacoran semua. Dewasa gacoran. Gacoran semua, oke. Burung ya. Ya. Yang gacoran ada 3 ekor. Ada 3 ekor yang gacoran. Oke. Jadi yang kadang coklat. Ya. Kadang coklat lagi itu coklat agak mentah. Oke. Okay. Kadang merah. Kadang merah. Ya, 3 ekoran. 3 ekoran. Yang gacor ini kena berapa nih, Mas? Ini yang paling gacor yang kadang coklat ini, Mas ya. Oh, yang agak mentah. Yang enggak mentah ya. Ini 7 juta. Ini 7 juta. Heeh. Bodinya juga jumbo sekali tuh. Iya, ini 7 juta. Terus? Terus yang ini? Kadang coklat yang ini juga gacor. Oke. Okay. Ini harganya ini sama sih Mas, 7 juta juga oh, sih. Sama, 7 juta. 7 juta. Ya. 7 juta, terus kalau yang satunya? Sampingnya ini 6,5. Ini 6,5. 6,5 juta. 6,5 juta. Sama ya. Juga ini. Gacor juga. Gacor juga. Ya. Rawa gacoran. Yang pinggir 6,5 juta, kalau yang ini 7 juta. 7 juta. Ya. Gas, gas. Gas. Gas, bos. Thank you.
ada lagi mas di sini. Ada satu lagi. Nah, oh yang ini? Kalau ini bunyi tapi masih semaunya. Oh masih semaunya. Nah, yang satu ini ya. Tapi burung udah dewasa. Burung udah dewasa. Dewasa. Burung. Ya kondisi mulus. Kondisi mulus. Harganya berapa ya nih? Kalau yang ini kita kasih 6,5. 6.500.000. Ah ya. Lanjut kali ini mas, yang satu pasang nih. Nah kalau ini, jadi ini hutan bos. Oh, secara hutan. Nah ini yang ori hutan ya. Ori hutan. Nah. Burungnya liar ya? Burung liar. Iya. Nah. Oh. Ini udah dewasa atau remaja nih mas? Ini umurnya 1 tahun setengah. Oh 1 tahun setengah. Nah. Rawa hutan, pasangan. Pasangan ya. Tuh. Tuh. Ini jarang ada yang jarang ori hutan. Ada. Nah. Ini yang hutan. Ya. Ori hutan. Ori hutan. Kalau yang ori hutan satu pasang berapa? Ini sepasangnya 16. 16. Ah. 16 juta ya, satu pasang. Nah, jadi umurnya 1 tahun setengah bosku ya. 1 tahun setengah. Ya. Oke. Oh, isus. Jadi belum dewasa banget belum ya. Dewasa banget ya. Mata belum merah aja. Mata masih coklat. Masih coklat ya. Ya. Kalau dewasa dia warnanya merah. Merah. Wih. Oh, liar dia. Kalau ori hutan. Ori hutan liar burungnya. Ya. Dia beda sama yang ternakan. Tuh. Tuh. Burung jarang ada. Tuh. Ish. Suaranya juga beda. Iya. Kalau hutan mah beda suaranya. Ya, yang mau nyari hutan, bos. Ya. Ada ini. Satu ada pasang. Satu pasang. Oh, di hutan. Harga cukup 16 juta satu pasang. Iya, 16 tuh. Juta satu pasang. Tuh. Iya, liar kalau dekatin. Kong kacoran. Eish. Tuh. Goyang-goyang. Goyang-goyang joget-joget, bos. Ya, joget-joget. Hah? Tuh. Meow. 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 Eish. Itu yang satuan gacoran, yang pasangan juga gacor, bos. Yang pasangan gacor. Burung jinak. Burung jinak. Ya. Oh, yang satuan tuh malah suara kucingnya udah jelas banget. Yang satuan tuh. Meow. Lalu. Yang satuan berapa itu mas? Yang satuan 3 juta bos. 3 juta? Iya. Bos saya engkong gacoran, joget-joget. 3 juta. 3 juta. Nah. Kalau yang pasangan? Pasangan ini 5,5. 5,5, iya. Satu pasang. Pasangan asli, pasangan ori ya. Ori pasangan. Ya udah rapi dulu, gacor. Iya. Real pasangan. Real pasangan. Loh. Oh, oh jam truk satu ini. Iya. Ini Cak Ijo ini port total bos. Port total. Istimewanya dia port total tanpa pisang. Oh tanpa pisang. Tanpa pisang. Oh port total. Oh itu. Tanpa pisang jadi port doang makanya. Oh iya. Padahal saya nggak ada pisangnya. Oh gitu. Jadi sangat jarang banget ya. Iya jarang. Cak Ijo yang port total gini. Oh gitu iya. Port Ijo. Pur hijau? Pur hijau doang, nggak usah kasih pisang pokoknya. Oh nah, dia udah pur total. Oke okay. Harganya berapa nih mas? 1.200.000 bos. 1.200.000 untuk cah hijau pur total. Cah hijau gacoran, pur total, jam truk. Jam truk. Ya, tuh jarang ada yang pur total. Biasanya cah hijau kan masih ketergantungan pisang ya. Iya betul. Ini udah pur total tanpa pisang. Tanpa pisang, ya. Tuh. Aduh. Harga cukup 1.200.000 ya. Ya. Satu lagi, Cak Ijo Banyuwangi bos. Oh Cak Ijo Banyuwangi. Jadi ya, bodinya bos mantap. Iya, bodi super. Gede banget ya. Cak Ijo Banyuwangi. Cak Ijo Banyuwangi super. Super, gacoran. 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 Aduh. Akhirnya udah deker bos. Udah deker, ya. Berarti burung udah mapan. Mapan banget. Ya, gacoran, mapan. Untuk harganya berapa yang ini mas? Ini 1.600.000 bos. 1.600.000 ya. Yuk.
Ayo Banyuwangi. Tuh, gila tuh bodinya. Kayak jalak. Iya. Ijo super bos, bodinya bos, Banyuwangi ori bos, super jumbo. Bodinya bodi tronton bos, tuh mantul. Banyuwangi ori ya. Bener-bener bodi mantul. Jalak Starling jalak Eropa. Eropa bosku ya. Jalak Eropa. Nah, jalak Eropa. Aduh. Ini yang baru muncul jalak Eropa. Ya. Dokter baru. Jalak Eropa. Dokter baru. Ternyata banyak ya mas ya? Banyak mas. Banyak? Banyak. Nah, oh di sama. Oh. Ya, jalak Eropa. Oh itu, banyak mutiaranya tuh. Hitamnya agak violet ya tuh. Violet. Ya. Violet. Bagus tuh. Jadinya warnanya unik. Ya unik. Ya. Tuh, kena cahaya mengkilap dia. Tuh. Mengkilap. Harganya berapa nih mas? Harganya 1.300.000. Oh 1.300.000. Jalak Eropa tuh. Harga cukup 1.300.000. Yang sekarang ada apa? Oh ya, berarti. Oh ya. Yang ini udah pasangan atau gimana? Oh bukan pasangan, memang kita aja. Oh di satuin. Ya. Karena kadangnya kita terbatas ya. Iya. Jadi disatuin. Iya. Oh, ya. Oke. Okay. Di sini masih ada bos. Mana? Tetapnya masih banyak bos ini. Banyak banyak. Ya. Tuh. Jalak Eropa. Yang nyari jalak Eropa. Ya. Suaranya bagus nih. Suaranya bagus. Ya. Ya. Unik suaranya. Harga cukup 1.300.000 untuk jalak Eropa. Aduh. Ini makan pur ya mas ya? Pur. Makan pur? Pur, paling ya pur dikasih sama jangkrik sama ulat bisa. Oh jangkrik sama ulat? Pokoknya pur aja. Oh jangkrik, ulat mau dia? Ulat mau, jangkrik mau. Ya. Terus kalau yang satu ini mas? Ini satu ini juga, ini udah gacor. Oh ini udah gacor. Tuh. Aslinya kalau mau misalnya satu-satu ada bunyi bos. Kalau dipisahin satu-satu, udah pada bunyi? Udah pada racun bunyi sih. Ya. Ya ini berapa deh? Harga masih sama bos. Oh sama. Sama, sama aja diratain semua. 1.300.000. Ya. Oh. 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 Jalak Eropa bos. Bos jalak Eropa nih. Ah. Ci. Ini bio. Ini biu jadi dong. Oh biu jadi. Biu jadi ini ya. Ya. Burung jinak. Burung udah jinak. Ya. Berapa aja tuh? Ngomong cuma 1-2 masih ya. Tinggal nerusin. Oh tinggal nerusin ya. Tinggal dilatih lagi ngomong. Ya. Biar tambah banyak. Ini udah ada 1-2 kata. Harganya berapa nih mas? 2 juta bos. 2 juta. 2 juta. Biu udah jadi ya? Ya, biu jadi. Biu jadi 2 juta. Jinak. Biu. Jadi. Ya. Terus? Nah, untuk yang remaja ada remaja bahan rawatan. Oh, kalau yang ini remaja? Nah, remaja bahan rawatan itu ya. Remaja bahan rawatan. Nah. Ya.
Kayak ini berapa, Den? Kalau yang kayak gini 1 juta. 1 juta. Uh-huh. Yang mau ini? Sama. Oh, ini ya? Sama. Nah, ini oh, yang ini agak dewasaan, ya. Oke. Okay. Ini masih dewasaan remaja. Remaja. Yang remaja. Ini agak dewasaan. Ini dewasa. Ya. Yang dewasa berapa, Den? Yang dewasa 950. 950. Uh-huh. Udah makan pur ya, Mas ya? Makan pur. Stok banyak, Bos, yang remaja, ya. Remaja oh, stoknya banyak, Bos. Ya. Remaja bahan rawatan. Jutaan, Bosku, ya. Burung udah aman. Burung aman banget. Aman. Okay. Ya. Kita lanjut main makan wambi. Wambi. Ya. Udah mulai yang pinggir nih. Yang itu cewek, ah. Oh, yang ini betina. Betina siapa? Betina siapa? Nah. Ini impor apa tangkaran lokal, Mas? Kalau yang itu impor. Impor. Nah. Harganya berapa nih, Mas? Yang betina siapa ini 2 juta. 2 juta. Ya. Ekor lagi dorong. Ya. Ya. Itu lagi dokor. Ya. Terus kalau yang ini? Ini anakan. Anakan. Yo. Tangkaran lokal. Tangkaran lokal, ya. Ya. Jantan betinanya, Mas? Ini masih gambling, Bos. Oh, belum dengar suara, ya. Oke. Okay. Tapi dia udah mau belajar bunyi. Oh, belajar bunyi. Nah. Harganya berapa yang ini, Mas? Yang ini 2.500. 2.500. Nah, untuk anakan. Barang ya. Mulus banget. Ya, mulus. Wambi tangkaran lokal. Ya. Sampai semuanya mulus, ya. Ya, mulus. Muka, sayap, ekor. Ekor, ya, mulus. Mulus semua. Terus kalau yang ini? Nah, ini dewasa, ini gacoran. Dewasa gacoran. Otak gacoran, ya. Otak gacoran. Iya. Banget ini. Oke. Okay. Kalau yang gacoran ini berapa? Gacoran ini 5 juta ini, Bos. Harga 5 juta. Nah. 5 juta full set atau gimana? Full set. Full set. Ya. Ini gacoran 5 juta. Nah, ini ntar kalau yang minta videonya kita kasih videonya, ya. Bos. Burung enggak mapan nih. Mapan banget. Enggak mapan. Iya. Tuh, kondisi mulus. Kondisi sangat mulus banget. Iya, bodinya juga gede tuh. Tuh, kalau bodinya tuh. Gede banget bodinya. Harga cukup 5 juta. 5 full juta, set. Bos, ya. Full untuk, set. Ya, itu wambi gacoran. Lanjut makan kacer. Kacer, kacer jadi, Bos. Good. Kacer jadi. Nah, dada hitam sama dada, dada putih. Hitam dua, dada dada hitam satu. Dada hitam satu. Pojok, ya. Ya, nah, dada putih dua. Dada putih nah. Ya. Burung per total? Per total. Dan ah. Burung juga udah bunyi, Bos, ini. Udah bunyi, udah rajin. Udah rajin cuma belum ngobrak belum. Belum ngobrak. Hmm. Oke. Okay. Harganya berapa nih, Mas? Dada putih itu 600-an itu. Dada putih 600. Oh, 600-an ya. Terus kalau yang dada hitam? Dada hitam itu 350. Oh, 350.000. Oh. Ya. Kalau yang ini betina siapa? Yang nyari betina siapa? Ya, dada putih. Pur total. Burung pur total. Pur total belum ya. Jadi, Bos. Oke. Okay. Ya. Nah, ini udah jeker banget itu. Oh, udah mapan. Bawa siap kawin ini. Siap cus. Ya. Ya. Harganya berapa nih, Mas? 300, Bos. 300.000. Nah, ini ada satu lagi Cak Ijo nih, Mas. Ini Cak Ijo yang jadi, Bos. Cuma bunyi masih semaunya ini. Bunyi semaunya. Burung udah jadi. Burung jadi. Ya. Kondisi mulus. Mulus ya. Ya. Yang ini bunyi lagi masih semaunya. Oke. Okay. Berapa tuh kalau yang ini, Mas? 900 yang ini. 900.000. Heeh. 900.000. Ya, jauh jadi. Harga kalau yang 900.000. Ini bawah ini bahan rawatan, Bos. Oh, ini bahan rawatan. Bahan rawatan lagi dokor. Ekor lagi dorong. Nah, burung udah kepantau bunyi. Oke. Okay. Yang bahan rawatan berapa tuh? Ini 600. 600.000. Terus anis kembang? Anis kembang ya. Ya. Anis kembang por total. Burung jantan. Jantan. Ya, tapi baru ngeriwik-ngeriwik. Berarti jantan ngeriwikan. Nah. Harganya berapa nih, Mas? Ini harganya 450. 450.000. Burung udah jinak makan pur total. Ya. Ada ringnya juga tuh nah. Di kakinya. Ini ada yang bahan rawatan. Mana? Di sini ada, Bos. Ini bahan rawatan. Nah, ini masih ya. Semi pur ya. Masih semi pur. Masih semi pur. Oke. Okay. Harganya berapa yang ini? Yang ini 350. 350. Nah. Ya. Oh, ini ada yang langka juga nih. Hmm. Pala albino. Albino mata merah, Bosku. Albino mata merah. Iya. Satu pasang ya, Mas. Satu pasang. Tuh. Ini sudah siapan ya? Siapan ini. Siapan. Siapan ini langsung siap. Burung udah dewasa. Iya. Oh, yang mau ternak pala albino ya. Iya. Sekarang jarang ada ya yang albino jarang ya. Ada albino. Iya. Kalau mau ternak ya albino karena anakannya juga masih lumayan ya. Lumayan harganya. Iya. Kalau albino ya masih lumayan harganya. Iya. Harganya berapa yang ini, Mas? Untuk albino sepasang produksi harganya 1.300. 1.300. Iya, sepasang. Satu pasang. Hmm. Palak albino mata merah. Albino mata merah. Produksi. Produksi sepasang. Ya. Terus kalau yang ini yang lutino. Lutino mata merah ya. Lutino mata merah. Satu pasang siapan? Satu pasang. Ini masih agak muda, Bos. Oh, masih agak muda. Ya.
Yang albino yang lutino berapa? Ini sepasangnya 800 ya. 800.000. Mata merah. Ya, 800.000 satu pasang. 800.000. Ya. Masteran Hanal, Puncak Cungkok. Puncak Cungkok. Kondisi mulus. Mulus. No minus. Ini burung jadi. Ini burung jebak bahan rawatan. Gimana? Bahan rawatan. Bos. Oh, bahan rawatan. Nah, oke. Okay. Rawatan. Harganya berapa nih, Mas? Ini harganya 1.700. 1.700. Tak cukup jantan, kondisi mulus. Lanjut murai. Murai pastol yang cikarang kota bosku ya. Ekor klewer juga tuh. Bukan, ini ekor 17. Oh, ekor 17 apa, Mas? Iya, kelihatannya panjang. Cuma masih dapar itu. Masih dorong. Masih dorong. Ya. Nah. Untuk hariannya gimana? Itu masih muda banget, Mas ya. Masih muda. Tuh paruhnya masih putih. Oh, masih putih. Heeh. Oh, iya. Kan kelihatan tuh paruhnya itu. Iya. Oh, iya. Oh, masih putih. Iya. Ah, burung masih muda banget. Ini berapa duit, Mas? Ini 1.400. 1.400. Heeh. Terus kalau yang ini? Nah, kalau yang ini ekor 18. Ekor 8, Mas. Vector ini, Bos. Ya, burung vector. Ini 1.5. 1.500. Terus satu lagi nih. Nah, ini sama pastolan. Ini pastol juga ini. Ya. Nah. Ini yang ini harganya cukup 1,5, Bos. Oh, 1.500. 1.500an ini ya. Ya. Ekornya sama ya? Sama, ekornya sama. Ya, 8 masan. Terus sebelahnya juga sama. Ini sebelahnya ini malah bulunya kaki hitam. Oh, kaki hitam. Ya. Pastolan juga ya, Mas? Tuh, pastolan juga tuh. Pastol kaki hitam. Ekor 8, Mas. Ekor ya 17-18 plus lah. 17-18 plus. Oke. Okay. Harganya sama, 1 sama, juta. Sama 1.500. 500.000. Wih. Baik, fair burung itu. Ini pastolannya, Mas. Ini pastolan ini ekor 20. Oh, pastol ekor 20. Harganya? Harganya 2.000. 2.000. Iya. Untuk speknya gimana ya? Speknya bagus, Bos. Bagus. Hariannya udah rajin bunyi ya. Hariannya udah rajin. Ya. Ya materi 1-2 lah. Tinggal nambahin lagi, ya, Bos. Tinggal dimasterin lagi. Intinya burung prospekan ya. Ya. Spekter. Tinggal dipoles lagi. Oh iya. Tuh. Ya, ini pastolan juga. Ini pastolan juga. Pastol ekor berapa ini, Mas? Ini ekor 22. Oh, 22. Hmm. Ya ini gacoran. Gacor ini. Ya. Pastol 22 gacoran. Ya, kondisi lagi mendung. Mendung gelap. Gelap banget. Udah kayak mau maghrib nih. Bulunya ini kena mendung. Harganya berapa ya ini, Mas? Setengah ini, yang ekor 22 ini. 2.500. Masih garansi gacor, Bos. Garansi gacor. Oh. Ya. Kalau yang nggak bisa merapat langsung telepon bisa dikirim, yang pengen langsung dengar bunyinya langsung merapat, ya, Bos. Kalau yang bisa merapat langsung pantau di tempat ya. Ya. Ntar kalau pas cuacanya lagi enak, ditrek ya. Langsung bunyi. Ini kondisi lagi mendung cuaca. Kalau yang ini? Ini ekor 23, Bos. Ekor 23. Nah, cuma ini burung agak jinak. Oh, agak jinak. Nah, ya. Gacoran ini, Mas? Gacoran, cuma gacoran. Ini untuk rumahan. Untuk rumahan, nah, ya. Gacoran rumahan lah. Ya. Nah. Harganya berapa ya ini, Mas? Yang ini sama, 2,5. Sama, 2.500. Tapi ekornya 23 ril. 23 ril. Oh. Tuh. Bodinya juga gede tuh. Cuma ini untuk rumahan. Ya. Ya. Kalau dibawa ke lapangan, kurang. Kurang, ya. Nah. Oh, stop. Oi. Kalau di atas memang pada gacor, Bos, emang. Di atas gacor. Wah, kalau di atas pada gacor memang. Oh, itu panjang tuh durasinya. Oh, buru-buru udah gacor semua ini. Ya. Ya. Ini ekor berapa nih, Mas? Ini ekor sedang itu. Ekor sedang. Ekor sedang. Sedang berarti 17. Iya, 17-an lah. 17-an. Ekor 17 gacoran. Gacoran. Pastol ini, Mas. Pastol. Harganya berapa yang ini? Yang itu harganya 18. 8, Mas. Yang 1.800. Tadi, yang salah tadi cukup gacor. Ya ini gacor ya tadi. Sama, 18 juga. Harga 8, Mas. Untuk ekornya? Ekornya ya 17-18. 17-18, Mas. Ya. Ya. Wih, kalau yang ini, Mas. Kalau yang ini super klewer. Super ya. Klewer, ya. Super tuh. Klewer ini. Mongklei-mongklei ini. Ini ekor 28. Oh, ekor 28. Iya. Masih pastol burung ya, masih muda oh, pastol. Banget. Nah. Oh, tuh sampai mentok tuh. Ini karena nomor 1 mentok. Ya.
Tuh. Dan ini juga masih pastol, masih bisa panjang lagi ya. Ya. Masih pastol burung. Pastol ekor 28. Tuh. Gila tuh ekornya. Gila banget ya. Pastol ini ya. Buat hiasan di rumah. Ya. Buat hiasan sama indukan ya. Masuk. Ya. Ini berapa ini, Mas? Ini 6,5. 6.500. Oh, ekornya, Bos. Ya. Ekornya mongkle-mongkle. Mongkle-mongkle, Bos. Ini kadang nomor satu ya? Kadang nomor satu ini, Bos. Oh, masih ini keluar masih ekornya. Iya. Tuh. Buat hiasan, buat indukan, buat cetak ekor clever nih. Tuh. Harga cukup 6.500. Tuh. Tapi kalau digantung di teras wah ini mewah nih. Mewah ini. Ya. Orang lihatnya juga mewah nih. Iya. Tuh. Mana ada satu ekor yang ekor 28. Ya, pasolan lagi. Masih pastol, masih muda banget lah ya. Iya, masih muda. Oke. Okay. Ini penembakan stok murai. Murai pastol, kacoran, rajin. Tuh. Dari ekor 17 sampai 18. Ekor 17 18 sampai 28. Sampai 28 ada, Bos? Ada. Nah. Ya, pokoknya tinggal langsung calling-calling mau yang ekor berapa ya. Ini satu lagi. Buat teman-teman yang nggak bisa merapat bisa langsung telepon. Ya, yang nggak bisa telpon. Merapat bisa langsung telepon. Ya. Oke. Okay. Ya. Aman, Bos. Soalnya aman, ya. Kalau yang dekat langsung merapat pantau di tempat nih. Tuh. Cocok banget, Bos. Ya, satu ini tuh. Ini kondisi lagi mendung pada nggak mau bunyi nih. Tuh. Lagi mendung. Ya. Oh, satu lagi tuh, yang pasti. Oke, Mas Kerem, pamit dulu ya. Oke, Bosku ya, makasih ya, Bos. Makasih juga. Sekali lagi saya infokan untuk yang nggak bisa merapat, bisa langsung telepon, bisa langsung dikirim ya. Ya, bisa langsung dikirim. Pokoknya aman kan, tanggung jawab. Pokoknya langsung telepon aja. Langsung telepon aja, Bos, bisa dikirim. Yang bisa merapat, langsung aja merapat ke tempat. Untuk posisi yang di gudang, di sebelah pasar burung pramuka. Ya, oke. Okay. Semoga sukses, lancar selalu. Amin, pokoknya untuk kejadian Nusantara, semoga makin sukses selalu. Ya, amin. Yuk, oke, jalan dulu. Yuk. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menonton di channel Kijau Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap semangat.